Tetangga di arah lain, menurut berhasil untuk diselamatkan kembali. Wei, hey, mau wow. kemana Anda Ngambil motor, mau kabur. Eh. Dua, tiga kalah hari, kenok tiga. Jangan <laughs> lari, ayo sini. Kita perang lagi di area shrines bahkan sudah kita melihat satu orang. Ye, wow, satu, wow, satu, wow. satu, semuanya ditumbangkan. Indonesia wow, ini setup yang... Unpredictable dari tim Indonesia Untuk Malaysia ya Karena gue yakin tadi Dari tim Malaysia Nggak expect kalau ada Pratama di atas Makanya Ada salah satu player Dari tim Malaysia Yang mencoba untuk Menggunakan motor Untuk ngambil motor Karena dia nggak sadar Bahwa Pratama ada di atas Tiga player dari tim Indonesia Dua Itu datang dari sebelah kiri Sementara Pratama Udah sampai duluan Di arah high ground Dan dia visionnya Jadi lebih luas Itu dikasih distraksi Itu sama tiga temennya Ditembakkan sama tiga temen Yang di bawah At least uh, Apa namanya Mereka bisa kasih Kasih info ke Malaysia bahwa kita adanya di kiri Taunya ada Pratama tuh di kanan di atas ah. Langsung Pratama finishing Atau bahkan uh, ngasih beberapa peluru Yang ngebuat Musa jadi bingung Ini dari mana tembakannya Gue udah lari ah. tapi masih ada tembakan Dan itu membuahkan yang cukup baik gitu, Makro play juga diterapkan oleh seorang Pratama Entah gue lupa tadi apa dia pakai silencer Atau emang dia pakai skill karakter dari Rafael yeah. Dan senjata yang dia gunakan juga Mendukung untuk skill dari Rafael tersebut berfungsi Dimana yes, untuk dia reskill karakter dari Rafael sendiri ini bisa membuat suara senjata menjadi silent ya. dari setiap senjata marksman rival ataupun senjata sniper berarti sniper single shoot. Iya bukan silent treatment tapi ya. Bukan. bukan. Kalau silent treatment itu biasanya ya, ya itulah. Ya. Gak, ya. kejauhan, Ayo kejauhan, lanjut. gak masuk. Ya Allah maaf deh, Jangan maaf, bikin ya. saya emosi kalau gitu. Iya, iya, kan gue ganti ya. Gitu Tapi kayaknya dari tim Vietnam kali ini sudah mulai menotis adanya keberadaan teman-teman dari tim Indonesia. Manurung sudah kembali dihidupkan, ya. sudah join lagi bersama Indonesia. Siap lagi untuk melakukan perang dengan tim-tim yang ada di kalah hari kali ini. Namun nampaknya dari Indonesia berjalan menjauh. Oh my God, ternyata ada tembakan yang udah dibuka bigan kali ini. Iya, karena memang vision dari area panggung kematian di refinery ini cukup luas ketika mereka nggak drop di arah sana apalagi bounty mereka udah cair mereka udah dapat kill juga gitu mereka bakal mempertahankan apa yang sudah mereka dapatkan kalau misalkan semuanya masih ada dalam zona nah kita ngelihat juga pergerakan akhirnya sudah mulai terlihat dari tim Indonesia satu ketika zonanya sudah tidak terlihat lagi di arah sana mereka bakal bergerak untuk masuk ke dalam zona selanjutnya menariknya tidak ada satupun tim yang stay along di area comment post comment post ini masih kosong bahkan untuk tim dari Filipina juga masih dalam perjalanan mungkin saja masuk masuk menuju ke area dari komen post itu sendiri. Yes betul sekali dan buat para Survivors yang lagi nonton, komentarnya harus positif teman-teman. Tetap respect negara lain, pokoknya kita dukung Indonesia tapi tetap respect sama negara lain. Julia sama Bigan berharap bahwa kolom komentar kita kondusif ya Bigannya. Dan kita back to the game, di mana confinement kali ini udah ditempati oleh Pratama dan kawan-kawan ya. Hai Superman apa kabar kamu? Nggak terbang kamu ya? Itu Superman. <laughs> Maaf Jun, kalau iya tapi emang Suparman versi Indonesia. Iya gitu benar, gak apa-apa Jun emang the best. The best the banget ya kita kita, ber ini. kita harap tim Indonesia ini dua dua oh. tim dari Indonesia udah ngeratain masing-masing satu tim dari lawannya bahkan Manurung wow. mendapatkan satu takedown bahkan kali ini kita melihat dari tim Thailand pun satu orang harus tertakedown oleh tembakan dari Filipina sepertinya dan satu orang tadi yang berhasil didapatkan oleh William Manurung adalah salah satu member dari tuan rumah yang hanya tersisa satu tim saja oh sayang sekali tapi kita lihat ini dari Thailand sendiri agak cukup walaupun mereka mereka udah masuk di dalam circle duluan tapi posisi mereka udah terbaca jelas karena tadi ada clue yang diaktifkan juga dan mereka juga nggak punya uh, perlindungan yang cukup baik tentunya dibandingkan dari uh, teman-teman Filipina sendiri ya yang memiliki satu tampon yang bisa dimanfaatkan dengan mereka tembakan demi tembakan sudah mulai diberikan terhadap Thailand hujan peluru sudah tidak dapat dihindari dan suara tembakan tersebut memancing tim Indonesia kali ini untuk yep. ikut-ikutan ke arah partinya dari Filipina Oke. juga Thailand. Satu player dari Thailand memberikan satu distraksi menggunakan vehicle. Namun tidak akan dibiarkan begitu saja. Dibakar sudah mobilnya oleh seorang murid. Bajar. dari seorang mandurung. Memanfaatkan situasi. Empat player dari Indonesia langsung melakukan upaya khas. ada Vietnam. Satu orang lagi kakak. Coba dicari lebih sabar lagi dari seorang sain. Walaupun musuhnya itu udah ke takedown satu. Tapi dari Indonesia masih cukup risih. Langsung buru-buru untuk melakukan ras ke arah atas ternyata. Yap, di arah lainnya juga wow, rupanya nice. tim Indonesia dua sedang membara semangatnya. Beberapa pundi-pundi poin eliminasi mulai mereka kumpulkan lagi. Tapi kali ini kita melihat Fajar sudah mulai mendeteksi adanya pergerakan... ...satu orang terakhir dari tim Vietnam. Ayo Indonesiaku, hajar tuan rumah jangan takut. Cari tahu, kasih paham, ratakan gas yes, ini dia kekuatan dari kalian yang sudah kalian berikan di kolom komentar vibes positifnya sampai ke mereka yang sedang bertanding di Vietnam sana granat. bahkan pertempurannya pun belum berakhir wow, karena gila. kali ini sudah ada lemparan lemparan granat dari Sabang menuju ke area Filipina granat. satu granatnya sempat connect bahkan men down satu lawannya Rafli mendeteksi ada pergerakan oh, di arah bawah oh, oh, oh. sudah terus juga berhasil tumbangkan dan rupanya ini. Indonesia, satukan suara kita, satukan keinginan kita. Kobarkan bendera merah putih setinggi mungkin Julia. Granat penutup, ternyata dari seorang Pratama. Akhirnya menambah poin eliminasi bagi Indonesia 2. Oh my God. Tapi agak sedikit ini ya. Aduh kalau lihat jalur rotasi Indonesia dua-duanya sama Pak nih. Aduh. agak, agak sedikit. Aduh, banget gitu. Tapi kita masih belum tahu ya bakalan kayak gimana mereka bakal sama-sama ketemu di tengah atau dari Indonesia 2, eh, Indonesia 1. Sorry, ke kiri ke arah komen pos bawah dan Indonesia 2 akan ke arah Stone Ridge. Kita enggak tahu ya. Ya, tapi Semoga kalau misalkan melihat dari areanya sendiri ini sama-sama aman sih. Sama-sama aman. Tapi mereka ketemunya berdua. Kalau misalkan tim Indonesia 2, gua ngelihat harusnya mereka bisa gerak ke arah sebelah kanan karena meskipun ya, ke kalau ya. ya, kalau misalkan kelihatannya itu kayak don Area selanjutnya kosong, dan nah, sudut oh. paling sempit ada di sebelah kiri ke ya. area yang sudah dikuasai oleh seorang Manurung. Kalau ya, misalkan ya, ya, seharusnya, nih, William Manurung sudah memberikan formasi di area mereka kosong. Rekan-rekan yang lainnya wow. bisa masuk ke area sana, tapi... Di sana Rafli sudah tertembak, tertek merasakan peluru yang begitu panas dari Thailand yang akan masuk ke dalam zona selanjutnya. Yes, betul sekali Rafli berhasil jatuhkan namun masih bisa diselamatkan karena ada space yang cukup luas juga. Yeah. Jarak yang cukup jauh antara Thailand dan Indonesia. Ada satu flash freeze dilemparkan oleh Pratama mendelay pergerakan teman-teman daripada Thailand itu sendiri. Masih ada sedikit waktu untuk Indonesia kembali melakukan setup ulang. Sementara dari Thailandnya sendiri kalau lu lihat baru satu player yang maju jadi masih belum ancaman besar lah ya... Buat Tim Indonesia masih bisa ditungguin aja melakukan medikasi terlebih dahulu. Superman kali ini coba untuk keluar melihat ke arah luar ternyata masih belum ada pergerakan yang cukup membahayakan. Karena kalau kita ngomongin secara posisi Indonesia lebih unggul daripada Thailand itu sendiri. Mereka lebih dekat kepada circle. Tapi kita lihat kali ini bakal ada keturunannya yang dilempar ke arah depan dan kita coba lihat lagi dari seorang Pratama masih bisa untuk melakukan satu upaya pencarian terhadap musuhnya. Sementara dari Rama dengan chart busternya masih belum ada pergerakan yang cukup membahayakan juga dari Thailand. Tapi Kayaknya ini bakalan berlangsung sedikit lama sih harusnya. Iya ya, tapi zonanya udah king juga. Masalahnya tim Thailand mereka harus bergerak masuk menghadapi tim Indonesia 2 mau tidak mau, tapi rupanya bakal dilewatin aja. But it's okay, tidak apa-apa karena mereka masih bisa mendapatkan poin eliminasi dari sisi yang lainnya. Sementara Superman sudah mendapatkan tembakan dari belahan bumi yang lain dan kita lihat wow. dua tim dari Indonesia masih ber Diri tegak masih begitu kuat sejauh ini, Julia. Oh ini ngeri banget sih. Kalau Indonesia yang satu ke Stone Ridge, dia bakalan ketemu Thailand, sementara Indonesia yang satunya lagi ketemunya sama Malaysia. Ini bakalan kayak berbagi makanan gitu loh, kayak "Oh, gue oke, Thailand lu, Malaysia". Tapi tadi, ini tembakan dari seorang Pratama sudah mulai menghujani ke arah musuhnya. Tembakan demi tembakan terlalu tergolong Skyler diluncurkan masih belum terlihat hilal, ternyata terhalang satu gua, masih terus dihujani peluru. Tembakan demi tembakan tidak dan namun Pratama terkena satu. Tembakan bahkan balasan yang cukup lagi terjatuh begitu saja sempat diselamatkan di balik tembok masih ada perlindungan yang cukup baik untuk tim Indonesia kali ini tembakan dari dua rat tidak bisa dihindari oh namun Indonesia God. masih mencoba untuk maju bertahan demi Indonesia pastinya ya yep, menurung sudah berhasil di take down tertahan jalan dia masuk rupanya sendirian menuju ke arah pertahanan batas wilayah negara Malaysia yang mana mereka juga harus masuk menuju ke arah dalam Thailand satu orang sudah berhasil ditumpahkan pada akhirnya tapi kali kita melihat ada mendorong berhasil diselamatkan ke kembali terbang layang-layang di udara bebas seperti sang Garuda mencari informasi bahkan memberikan informasi cukup banyak Rafli ditumbangkan oleh salah satu pemain dari tim Gajah Putih bakal masuk saja Rafli bakal sulit diselamatkan tapi masih bisa rupanya masih bisa untuk diselamatkan di revive kembali satu persatu member tim Indonesia dua terkikis diaranya sudah sangat menyakitkan sekali rasanya wow. perjuangan untuk negeri ini wow. tetapi tetapi wow. dari tim Indonesia satu sudah mulai kokoh di area atas bakal Manurung hanya berbekal J18 saja di area atas sana hanya memberikan informasi Fajar berhasil merupakan umpan di area area tim Thailand. Bahkan sudah berhasil dipulangkan ke arah lobby tapi Indonesia 2 harus tumbang di posisi keempat sementara. Indonesia 1 14 kill. Manurungnya harus tumbang di area atas rumah Fajar melemparkan satu granat ke arah lawannya tim Malaysia di sana lari Ipin. Ada granat. cepat oh Sempat konek dua orang. Masih bisa pasang wall kembali. 6 granat ya masih ada Fajar. Berhasil merupakan flex bahkan Kali ini Syah juga berhasil di takedown oh Indonesia 2 15 kill Julia. Oh my god 15 poin Eliminasi sudah mulai diamankan Kali ini kita ada seorang Fajar Mencoba mencari posisi What musuh down. Yang ternyata terlalu over big Berhasil dijatuhkan Syahin masih menunggu pergerakan dari musuhnya Tembakan dari tembakan uh. sudah mulai masuk Critical damage sudah mulai diberikan dari seorang Zain Kali ini coba untuk memutar ke sebelah kanan Ibnu okay. belakang dari belakang ada belakang satu respon gol yang cukup baik. Chain Master coba disiapkan. Terang-terang satu glue. Oke. Okay. yang cukup baik ternyata dari seorang Chain berhasil menutup game kedua dan this is it. Buya, Buya Indonesia. Berikan aku seribu orang tua nih saya akan kesabut gunung semeru dari akarnya tapi berikan wow. aku empat pemuda maka akan kuguncangkan tuan rumahnya This is Indonesia, wow! Itu tadi kerjasama yang gila banget, sih. Sahin muter ke kanan, terus didistrik sama Ibnu, ya. Tadi kawan saya, yeah. Ibnu dari kiri, yang akhirnya musuhnya tuh fokusnya ke Ibnu, tanpa disadari Sahin akan razor dari kanan.